Sebelum kamu menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe. Karena subscribe itu gratis. Udah bang? Gratis. Selamat menonton. Enjoy. Tutor kali ini adalah cara edit foto efek sunblind. Apaan sih itu bang sunblind itu? Nih, sun. Tau kan? Matahari. Ini blind, window blind. Jadi kayak tirai jendela gitu. Yang estetik gitu, asik. Nah, ntar jadinya kayak gini nih. Wah, gila ya, kayak shadow-shadow gitu. Mantap, kok bisa? Ini langsung aja ke tutorialnya. Tonton sampai habis. Yang kita butuhkan adalah aplikasi PicsArt doang. Satu aplikasi doang, langsung aja ke aplikasi PicsArt-nya. Pilih foto yang ingin kamu edit. Nah, kayak ini. Itu siapa bang? Wah, itu jadi tanya itu teman gua. Langsung aja kita edit. Kita pencet add foto. Kita pencet, nah ini gambar yang ini. Ini gua udah sediain di link deskripsi gua video ini. Klik langsung aja di download. Klik linknya langsung download. Nah, kita perbesar dulu. Abis itu kita sesuaiin sampai benar-benar full sama fotonya. Kita geser ke blend. Nah, kita pilih multiply. Habis itu kita balik lagi ke opacity. Kita atur opacity-nya. Nah, sesuaiin tuh opacity-nya sesuai selera kalian. Nah, gitu aja gampang banget kan? Nah, habis itu kita centrang before after. Before after. Asik, asik tegak. Nah, itu cara mudah banget, langsung kita save ke galeri. Nah, itu mungkin video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa loncengnya aktifin biar tahu ada video gua berikutnya. Oke, selamat berkarya.